Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi yang senantiasa mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mubarakah ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan ridho dan rahmat-Nya kepada kita sehingga hingga saat ini kita senantiasa dalam keadaan sehat wal afiat. Marilah kita ikrarkan rasa syukur ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga dihaturkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Dan marilah kita senantiasa berusaha untuk dapat melanjutkan risalah kerasulannya. Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan isi dari surat edaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan di bulan suci Ramadan, maka Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur memberikan edaran kepada madrasah untuk pelaksanaan kegiatan Pondok Ramadan yang wajib diikuti oleh seluruh siswa. Sehubungan dengan hal tersebut, Madrasah Aliyah Negeri 1 Ngawi telah menyusun program kegiatan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah yang akan dilaksanakan secara daring mulai tanggal 19 sampai 23 April tahun 2021. Kegiatan Pondok Ramadan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 10 dan kelas 11. Selanjutnya, rangkaian dari kegiatan Pondok Ramadan ini, Panitia Zakat Fitrah menampung pembayaran zakat fitrah dari seluruh siswa, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan yang ada di MAN 1 Ngawi. Semoga melalui kegiatan Pondok Ramadan ini, kita benar-benar dapat memanfaatkan untuk introspeksi seberapa banyak, seberapa besar pengabdian dan ibadah kita di hadapan Allah. Satu lagi yang perlu saya sampaikan kepada anak-anakku, tingkatkan dan perbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, mengingat Al-Quran adalah sumber dari segala petunjuk. Semoga Allah senantiasa memberikan ridho dan hidayah-Nya untuk kita semua. Anak-anakku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama membaca suratul Fatihah sebagai penanda dilaksanakan kegiatan Pondok Ramadan di MAN 1 Ngawi ini. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Terima kasih dengan bacaan surat Al-Fatihah ini. Maka kegiatan Pondok Ramadan MAN 1 Ngawi tahun
442 Hijriah, saya nyatakan dimulai. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan Pondok Ramadan. Semoga kita dapat melaksanakan dengan penuh kehikmatan dan dapat mengambil hikmah terbesar dari kegiatan ini. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.